warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. mana ini? Oh, ini. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kak Aulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Gimana nih manggilnya? Kak Aulia? Iya, boleh. Iya. Oke. Iya, iya. Memang. Ya, salam kenal dan maklumi mak rempong diskusinya ramai banget. Oke. Ya, ini Jadi saya ini juga kita masih menyimak dulu aja ya. oke. Iya, ini lagi bahas mukhaffafah min atsaqilah mu mu apa tadi muslimah. Muhlilatun, Muhlimatun. ya. Nah ini kalau misalnya Kak Aulia bisa sharing sesuatu tentang ini, boleh silakan. Masih menyimak dulu. Oh oke. Okay. Ya jadi cocokologi aja teman-teman. Apakah Hana di cocokologi? Baik, keren-keren. Kan mukhaffafun, mukhaffafun itu kan atau mukhaffifun. Nah itu dari family dua, muallimun. Muallimun artinya yang membuat the lighter. Mukhaffafun sama dengan Yang membuat ringan. yang membuat ringan ya. Yang membuat ringan atau yang meringankan. Oke. Nah, kemudian mana tadi? Sakila. Yang meringankan, yang berat. Meringankan sesuatu yang Sakila itu mana sakila. Sakila rahimah, berarti dia isim sifat, berarti berat. Berat, berat. Ya. Berat. Dan yang satu lagi mu mu Moh, Mila. moh, moh, milatun. Nah, ya. Muhmilatun atau muhmalatun. Neglect itu apa? Di Neglected, yang diabaikan atau mengabaikan. nah. Muhmila atau muhmalat. Diabaikan atau mengabaikan. Nah, ini kan mukhaffafa. Kemudian dia kasih tanda mukhaffafa. Wa in mukhaffafa. Wa in mukhaffafa. In adalah yang diringankan. Nah, artinya min yang berat yang diabaikan. Min yang berat yang diabaikan. Oke. Okay. Min atsaqilah al-muhmalah, gitu ya. Tapi tadi bukan musuh sifat, dia nggak pakai al, yang al muhmilanya itu. Soalnya Ana ngerti. Tahu inna kan? Inna Inna itu ya. dianggapnya nun berat, nun sakilah. Ini in doang. In, inna versi ringan gitu maksudnya. Iya. Yang tadi berarti.
yang tadi kita diskusikan. Iya. Jadi, Iya. oh dari versi yang ring, dari yang Dari berat yang in berat diabaikan. ringan. Ya, makanya dia jadi yang diringankan gitu ya kan? Jadi Ah. berarti berarti masih ada tingkatan satu lagi di atasnya gitu kan ya? Ya, di atasnya yang inna. Inna. Sesuai yang penjelasan in tadi. Yang macam-macam in. Iya, in. Oh, gitu dalam bahasa Arab gitu. Oke. Okay. Oke, okay, sekali lagi ya, biar make sense. In mukhaffafa artinya in yang diringankan, artinya in yang ringan. Karena dia berasal dari berat, inna, berat yang diabaikan, sesuatu yang berat yang diabaikan. Seperti kata Kak Aulia tadi, berasal dari inna. Nah, inna itu berat, tapi dia diabaikan yang beratnya itu, makanya jadi ringan. Berat Makanya yang inna. versi ringan. Ya, versi ringan. Iya, Soalnya itu kalau inna kayak enggak bisa. Itu kan. Jadi kalau yang cuma pakai nunnya satu, dia pakainya khofifah. Kalau yang nunnya double pakai tasdid itu dia namanya Akila. takila. Ya. Tapi dia termasuk berat juga. Ya, mudari ya. Tapi yang Berat berat satu, berat dua. berarti tetap artinya surat sandi ya? Gimana? Tetap artinya sesungguhnya, certainly. Iya. Dan Tapi persis, tapi level 1, level gitu ya. nggak Oke. bisa juga Okay. kan kalau inna Kalau inna. inna Iya berat. disambung ke kanu harus in. Kalau inna Kanu. kan harful nasab ingkanu. Kalau inna kanu enggak mungkin. Harus nasab kan di situ. Hab nasab. Bukan harus nasab, tidak boleh diikuti sama fi'il. Kan Fi'il kalau harus hab isim. nasab, isemnya boleh jauh. Iya. Ya, tapi harf nasab tidak boleh diikuti fi'il. Makanya in. Ya. Kayak kasus lakin sama lakinna itu kemarin Kak Nur. Ya. Nah, itu. Sebenarnya ngerti in muhafafa itu apa, hanya saja memahami ini. Alhamdulillah. Udah. Why bother mention kalau itu mukhafafah instead of sakilah ya? Kalau memang ternyata inna nggak bisa di situ. Ini kan hanya salah satu pendapat dari scholar kita. Iya. Yang lain mungkin beda. Kenapa bilangnya harus bilang in mukhafafah gitu? Maksudnya kenapa kalau tadi kan dibilangin in mukhaffafah jadi yang versi ringannya dari yang berat. Sedangkan yang berat aja kita nggak bisa nyebut di situ gitu loh. Kenapa? Jadi kenapa menyoroti itu gitu loh? Is there Sebenarnya something behind it? iya, karena banyak macam-macam in. Kalau kita nggak bilang in muhafafah, mungkin teman-teman ada yang berpikir, oh ini in nafiah. Kan tadi ada tiga macam in. Mungkin gitu ya. Ya, sebagai identifikasi aja. Oh ini in muhafafah. Oh ini singkatan dari inna. Kalau enggak kan ada tiga macam in tadi. Oh ini in yang mana gitu. Ya, 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 ya. Oke. Nah, sudah bisa tidur nyenyak. Iya, Mau iya, gimana? iya. Lanjutkan atau oke? Okay. Cukup ya. Cukup Udahan ya, dulu. kalau saya udahan dulu. Oke, okay. Iya.
Terima kasih teman-teman semua. Udah gabung lagi. Terima kasih Kak Aulia. Minggu depan gabung lagi ya. Di reading juga. Di analisis juga. Oke, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Barakallahu fi. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.